Oke, Lur, kita udah beres dan sekarang kita mau pulang ke Bandung. Oke, Lur, kita udah siap, udah beres staycation di Swiss Bell Hotel. Resort. Ini kita mau siap-siap pakai Honda Beat. Papa yang Yamaha. Nah, ini kita bawa segini. Seperti biasa, oke. Kita pilih seluruh. Uhuy. Akhirnya wisata bersama keluarga di Belitung selama 7 hari full selesai sudah, Lur. Dan saat ini kami sedang dalam perjalanan untuk kembali pulang ke Bandung. Kita saatnya pulang ke Bandung. Kita mau rapid dulu. Terus ke bandara. Naik motor. Oke, Lur, sekarang kita udah ada di Klinik Karunia. Kita mau rapid test. Ini sebelah Tempo dulu. Lumayan lah, setengah jam dari pada saat itu masih masa PPKM, jadi untuk naik pesawat wajib tes rapid antigen dulu, Lur. Dan kebetulan klinik tempat rapidnya berada tepat di sebelah rumah makan legendaris yang kemarin sempat kami cobain. A few moments later. Nih, kita makan di Tempo dulu yang kedua kalinya. Nah, ini enak banget. Terus ini juga dekat sama klinik. Klinik apa ya tadi? Kurnia. Klinik Kurnia. Kita mampir lagi makan. Ini saya ketagihan sama ketagihan sama ini nih. Ini apa ya, Mah? Nanasnya. Nanas. Bagian sama ayam ketumbarnya mantap. Asam tengah tuh. Oke, Lur. Ini yang baru nih, yang baru pesan nih. Apa itu? Sambal serai. Sambal serai enak. Enak. Serainya kerasa banget, serai diparut. Tadi bayangannya kayak sambal matah gitu sih, ternyata serainya diparut kayak rendang bentukannya. Setelah makan siang di rumah makan Tempo dulu, kami pun segera bergegas menuju ke Bandara Hanan Judin yang berjarak sekitar 16 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 23 menitan saja, Lur. Ini Bandara Belitung Nyalur Tanjung Pandan. Suasana parkirnya seperti ini, nggak terlalu gede. Itu pesawatnya kelihatan dan ini warga pada nonton naik turun atau lagi ngantar. Kita ke sana. Ini panas, tapi nggak terlalu panas banget. Bandaranya, Lur. Ini tampak sepi banget. Ini untuk keberangkatan dan itu kedatangan. Tiket dan KTP sebelum masuk sini. Thank you.
Eh, hak saya. Eh, beres. Oke, Lur. Kita keluar, langsung ada yang nawarin jasa antar sampai rumah Bandung. Iya, nyari makan kan nomornya udah kan telepon angkat ya. Oke, siap. Okay. Saya konfirmasi dulu. Makannya di mana? Enggak apa-apa, nanti kan di telepon angkat ya, Kak. Lagi nyari aja. Ya. Ah. Sampai rumah lo ya? Nyampe rumah, Pak. Sampai rumah ya? Nyampe rumah. Nah, tuh, apa namanya? Dipa. Dipa ya. Dipa. Ini Awe. Awe yang ada di bandara. Kita makan siang. Makan sore sih ini. Ini Lur, di bandara sini banyak banget yang nawarin taksi online atau taksi offline di sini. Tadi ada yang nanya, nawarin, saya sempat nanya kalau sampai Bandung dari sini 900 Lur. 900.000. Lumayan ya. Ini udah deal-dealan sama itu ya. Atau beda lagi? Berapa? Atau lebih murah lagi? Berapa tadi? Jadi sama dia 6,5. Ya. Ya. Oke. Okay. Mirip temanku si Jos. Oke. Okay. Emang biasa ngantar sampai Bandung ya, Mas? Iya. Oh gitu. Oke, okay, ini Lur. Jadi keluar bandara langsung dengan A siapa? Leon. 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 Dengan Kang Leon. Nanti nomornya tak tulis kalau butuh jemputan bandara ya. Ya, tapi biasa ke Bandung kan ya? Iya. Ke Bandung. Siap. Kalau saya standby Bandung. Hah? Standby Bandung. Oh, standby Bandung. Iya. Nah, ini Lur. Kita di bawain. Kita tinggal jalan. Kita tunggu sini. Sini aja. Siap. Belakang, Kak. Kak, sini nih, belakang. Awalnya kami berencana untuk naik bis menuju Bandung. Namun ternyata ada yang nawarin sewa mobil pribadi dan harganya lebih hemat. Selain itu juga lebih nyaman, Lur. Karena selain diantar sampai rumah, sewaktu-waktu pengen berhenti di rest area juga bisa. Pokoknya rekomen banget lah buat dulur-dulur yang butuh jemputan dari bandara menuju Bandung. Dengan demikian, berakhir sudah wisata bersama keluarga di Belitung. Sampai jumpa lagi di perjalanan dan petualangan-petualangan kami berikutnya. Bye-bye!